Pelbagai media sedia diwujudkan bagi memudahkan masyarakat menyalurkan maklumat berkaitan situasi inflasi ketika ini, termasuk kenaikan harga barang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yang juga pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi menjelaskan pihaknya kini sedang meneliti kaedah komunikasi yang lebih berkesan untuk tindakan itu. Setakat ini pihaknya telah menerima pengesyoran untuk memudahkan 1,800 anggota komuniti keluarga Malaysia dapat menyimak suasana kenaikan harga di peringkat akar umbi di seluruh negara. Kaedah komunikasi kita sedang review untuk lihat apa dia bentuk komunikasi yang lebih berkesan. Sama ada nak kena ada laman web sendiri, ada hotline pengaduan, ada rangkaian penguatkuasaan yang bertambah. Ya, sebagai contoh, kita sudah ada terima pengesyoran supaya semua anggota komuniti keluarga Malaysia ada 1,800 yang dengan keanggotaan hampir 40,000-50,000 orang, mereka dapat membantu untuk menyemak suasana kenaikan harga di peringkat akar umbi seluruh negara. Tindakan kerajaan untuk melakukan intervensi dengan memberikan subsidi dan menetapkan harga siling terhadap ayam mentah memberi kesan yang sangat baik. Beliau mendapati hasil bekalan ayam mentah adalah mencukupi selain rata-rata peniaga mengikut harga siling ditetapkan, sekaligus situasi seakan kembali seperti sedia kala.